Kembali bersama kami, Saudara. Ketua Tim Kerja Strategis Prabowo Gibran, Bahlil Lahadalia, meyakini Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri memiliki perasaan yang sama untuk saling berbicara satu sama lain. Meski begitu, menurut Bahlil, pertemuan kedua tokoh itu tidak perlu terburu-buru. Bahlil menyebut Jokowi Mega merupakan dua tokoh yang bersahabat. Menurutnya, kedua tokoh itu memiliki jiwa kenegarawanan. Namun Bahlil menekankan pertemuan antara kedua tokoh itu sebaiknya tidak terburu-buru. Ya. Ia juga bilang Presiden Jokowi tidak masalah untuk bertemu dengan Megawati, meski sebelumnya Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengungkap tidak ada pertemuan Megawati dan Jokowi. Pak Presiden Jokowi, Ibu Mega ini kan tokoh bangsa. Ya, ya kita lihat aja, pasti mereka punya hati yang baik untuk negara ya. Tidak perlu kita merasa gusuk. Tapi kemarin Mas Hasto terkesan resisten Pak dengan wacana pertemuan Pak Presiden. Itu urusan pikiran Ibu Mega sama pikiran Pak Presiden nggak bisa disamakan dengan pikiran Pak Hasto. Okay. Ya, Ibu Mega itu presiden tokoh besar, Pak Jokowi juga presiden. Masa mau disamain dengan pemikiran yang orang nggak pernah jadi presiden? Kemarin Pak Budi. Sebelumnya, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka merespons pernyataan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang bilang Jokowi dan Megawati tidak akan bertemu. Menurut Gibran, momen lebaran seharusnya bisa menjadi ajang pertemuan semua elit untuk mendinginkan situasi yang memanas usai pemilu, termasuk pertemuan Presiden dengan para ketua umum partai politik. Gibran menambahkan Presiden terpilih Prabowo Subianto sudah membangun komunikasi dengan tokoh-tokoh di PDI Perjuangan. Gibran pun yakin kader PDIP akan senang bila Megawati memberi izin Jokowi untuk bertemu. Silaturahmi kok dilarang? Ya, silaturahmi untuk tujuan yang baik ya, harusnya diperboleh. Dalam suasana lebaran. Kalau Pak Prabowo sendiri sudah komunikasi dengan tokoh-tokoh dari PDI Perjuangan. Ya, sekali lagi ini loh. Ini apa, masih suasana lebaran. Ya semua orang tuh pengennya bersilaturahmi, maaf-maafan. Kayak kemarin Pak Rosan, Pak Ketua TKN kan juga udah bertemu dengan beberapa tokoh. Bakal mendorong untuk pertemuan itu enggak, Mas? Terima kasih, Gie. Bakal mendorong untuk pertemuan keduanya enggak? Pak Jokowi dengan Bu Mega. Ya, pasti warga, kader, PDI Perjuangan pasti sangat senang sekali kalau Bu Megawati bisa memberikan izin untuk bertemu, ya. Menanggapi pernyataan Gibran yang berharap pertemuan Jokowi dan Megawati bisa terrealisasi, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto meragukan niat Gibran tersebut. Hasto bilang niat Gibran itu perlu dipastikan lagi karena seringnya ucapan Gibran yang tak sesuai tindakannya. Bentar, yang lain belum siap. Ya tolong tanyakan itu benar enggak, siapa tahu bohong kan. Kan kita udah berapa kali dibohongin.